Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Junardi Official. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengalihkan traffic game online itu ke VPN ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya menggunakan satu akun VPN server Singapura ya. Ini pada dasarnya juga semua server game juga itu dari Singapura. Okay, langsung saja ke cara pembuatannya ya. Yang pertama-tama teman-teman harus mengetahui dulu port game-gamenya. Itu mulai dari Mobile Legend, Free Fire, PUBG dan game lainnya. Di sini saya sudah membuat beberapa port game, itu mulai dari ML, Mobile Legend, PUBG dan Free Fire. Dan di sini sudah saya input beberapa portnya. Nanti scriptnya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Oke. Ini saya sudah membuat portnya. Jadi nanti teman-teman langsung saja mengikuti cara ini, cara pembuatannya. Hijau ya, ini hijau, kita lihat berapa nih, 33 ms ya. Ini di sini 33 ms, V-nya 33 ms teman-teman ya. Ya, berarti scriptnya berjalan. Kita akan lihat di sini. Oke, berjalan ya. Kemudian kita tes game Free Fire ya. Kita tes game Free Fire-nya. Oke, saya buka dulu ya. Akan lihat. Oke, di sini pingnya 68 ya. Oke. Sebentar kita akan coba download sesuatu, video atau apa aja ya. Di sini saya akan testing menggunakan download YouTube aja, video di YouTube maksudnya.